Kenapa ya agak-agaknya ayat kursi ni merupakan ayat yang teragung dalam Al-Quran? Jadi kita cuba untuk mencari jawapan apabila kita melihat dan mengkaji semula. Ayat kursi ini adalah ayat teragung dalam Al-Quran sebab ia menceritakan tentang aspek tauhid, menceritakan tentang siapakah Allah, siapakah Tuhan sekalian alam. Kebesaran Allah, keagungan Allah dihimpunkan dalam satu ayat. Sebab itu ayat kursi ini digelar sebagai ayat teragung dalam Al-Quran. Maka mana lagi yang lebih penting? Adakah nak menceritakan tentang dunia? Adakah nak menceritakan tentang manusia? Tidak. Yang lebih penting untuk kita dalam kehidupan ini adalah penceritaan tentang kebesaran Allah SWT. Dan semua ini dihimpunkan dalam satu ayat. Sebab itu, kita semua digalakkan untuk mengamalkan ayat kursi ini tak kisah pagi ataupun petang, mahupun setiap kali selepas solat. Jom sama-sama kita mula untuk praktiskan diri kita agar kita tidak tinggal ayat kursi ini walaupun sekali dalam sehari. InsyaAllah, jom sama-sama kita buat. Jom bantu kami untuk like, follow dan share Easy Ngaji.